Gadis seksi ini sedang asik menari di sebuah pesta. Namun, yang tidak dia sangka adalah setelah pesta selesai, saat dia di perjalanan pulang dengan putrinya, tiba-tiba, beberapa berandalan menghalangi jalan mereka dan tergiur melihat tubuh Tina yang seksi. Akhirnya, dia ditangkap dan diseret ke dalam rumah. Karena Tina terus berteriak, berandalan itu menjadi lebih bersemangat. Putri Tina ingin menolong ibunya, tapi ia dikunci di ruangan gelap dan hanya bisa melihat ibunya diperkosa. Anak itu tak kuat melihat apa yang terjadi. Para berandalan itu bergiliran, satu persatu, masuk tanpa izin di tubuh Tina selama berjam-jam. Setelah melampiaskan hasrat, berandalan itu pergi dengan membanting pintu. Putri Tina segera pergi mencari bantuan. John yang melihat Putri Tina dengan cepat berlari ke TKP, dan segera memanggil ambulans. John yang memeriksa TKP, menemukan sebuah petunjuk. Tapi, ia tak berkata apapun, selain membawa tim ke markas berandalan itu, dan menangkap mereka semua. Di kantor polisi, gadis itu mengenali 4 nama, tapi mereka akan dibawa ke pengadilan untuk diadili. Pada awalnya dia pikir semuanya sudah berakhir. Tapi, dia tidak menyangka bahwa berandalan itu menyewa pengacara terkenal. Keahlian si pengacara adalah berkata tidak untuk ia dan mengubah hitam menjadi putih. Masalah yang mereka hadapi, meskipun Tina pergi ke pengadilan untuk bersaksi, dan ditambah kesaksian John, mereka semua dihentikan oleh pengacara menggunakan falsi. Pengacara itu bahkan menyinggung, dengan berkata kehidupan Tina penuh dengan kekacauan. Dia menuduh Tina kesepian dan merayu mereka. Tina tidak tahan dengan penghinaan ini. Jadi dia membuat keributan di pengadilan. Hakim juga mengatakan bahwa kesehatan mental Tina bermasalah. Pada akhirnya, diputuskan bahwa orang-orang ini tidak bersalah dan dibebaskan. Mendengar itu, salah satu pria memprovokasi John dengan matanya. Orang-orang ini gila. Tapi, para berandalan itu masih belum menyadari bahwa John akan membalas mereka dengan caranya sendiri. Tina merasa tidak ingin hidup lagi. Karena tadi malam, dia diperkosa oleh beberapa berandalan. Saat dia ingin mengakhiri hidupnya, John tiba tepat waktu untuk menarik tangannya kembali. Dia berkata kepada Tina, dia harus hidup dengan baik. Karena balas dendam baru saja dimulai. Malamnya, John pergi ke pub. Secara tak terduga, pria berambut panjang juga ada di sini. Selain itu, dia juga memiliki konflik dengan orang lain. Jadi, John melihat ada kesempatan yang tepat. Tanpa ragu, dia mengarahkan pistol ke arah pria itu lalu menembak. Pria berambut panjang itu langsung mati. Keesokan harinya, polisi mencari John untuk menyelidiki apa yang terjadi tadi malam.
John berkata bahwa pria berambut panjang itu mengeluarkan pisau tajam untuk menyerang. Jadi, dia harus melakukan serangan untuk melindungi diri. Karena tindakan John sesuai dengan hukum pembelaan diri. Polisi tidak menyelidiki kejadian itu lebih lanjut. Saat tiga orang lain mendengar bahwa si rambut panjang telah mati, wajah mereka menjadi panik dan segera pergi mencari solusi. Mereka mencoba memfitnah Tina sebagai pelacur, sehingga bisa menghapus kejahatannya. Namun, saat mereka sedang berdiskusi tentang bukti palsu, tiba-tiba, mereka mendapat telepon aneh. Orang di telepon memberitahu mereka bahwa dia memiliki bukti tentang Tina dan ingin menemui mereka. Pria-pria itu tidak ragu dan pergi menemui si penelepon. Saat sampai di tempat yang ditentukan, hanya ada sebuah mobil hitam yang berada di sana. Kedua orang itu turun dari mobil, tapi tiba-tiba. Jangan, siapa kau? Kau berandalan, semuanya harus berakhir di sini. Mendengar suara tembakan senjata, polisi menerima laporan bahwa mereka telah tiba. Sementara polisi menggeledah mobil, mereka menemukan jejak kaki menuju ke arah daerah Kanada. Berdasarkan bukti dan spekulasi itu, dua orang lainnya mungkin telah melarikan diri ke Kanada. Tina juga mendengar berita yang sama di TV. Putri Tina khawatir mereka akan datang dan mengganggu. Tapi, Tina berkata bahwa mereka tak akan datang lagi. Karena John yang akan menyelesaikannya. Putri yang bahagia itu pergi berbelanja dengan neneknya. Saat memasuki ruang ganti, dari cermin dia melihat seorang pria. Dia adalah satu berandalan yang tersisa. Dia memintanya untuk memberitahu Tina bahwa ini belum berakhir. Seolah akan terus mengejar mereka. Mereka tidak akan membiarkan Tina dan putrinya hidup tenang. Pria berjanggut itu tahu bahwa tiga lainnya telah terbunuh. Jadi, dia tinggal di rumah dan tidak berani keluar. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Penelepon itu mengaku sebagai teman sekelasnya, yang sangat ingin bertemu dia untuk mengulang kisah cinta. Pria yang mengenal si wanita pun, rupanya masih ingin menjalin hubungan. Suasana hatinya langsung bergejolak. Tidak ragu-ragu, dia langsung setuju dan berjanji untuk kencan di hotel dengan romantis. Pria berjanggung itu datang ke hotel, membuka pintu, sembari memanggil nama si wanita. Namun, ternyata, orang yang ditemuinya adalah John, yang menodongkan pistol ke kepala si pria. John menyuruhnya untuk menulis di kertas. Pria berjanggut itu tahu bahwa dia bukan tandingan John. Jadi, dia hanya bisa duduk dan menurutinya. Menulis apa? Tuhan maafkan aku. Aku melakukan tindakan yang kupikir benar. Setelah pria itu selesai menulis, John menyuruhnya untuk meletakkan tangan di pistol. Pria berjanggut itu merasa ada yang tidak beres. Jadi, dia berusaha bernegosiasi. Tapi, John tidak berkata apapun, selain memukulnya dengan pistol. Saat pria itu memegang pistol, John menarik pelatuknya. Dengan satu tembakan, pria itu mati. Akhirnya, semua berandalan pemerkosa itu selesai dihabisi. Di sisi lain, Tina dan putrinya juga bersiap meninggalkan kota. Sebelum pergi, mereka mendatangi John dan berkata selamat tinggal. John berkata, tak semua hal terjadi seperti keinginan kita. Tapi, kita harus bisa menghadapinya dengan tenang. Dia berharap Tina dan anak perempuannya dapat memulai hidup baru dengan lebih optimis. John berbalik dan melambaikan tangan kepada mereka.